Oke, geng, ketemu lagi bersama saya di Ruli Rijali Channel. Oke, udah lama nih saya gak update ya. Nah, kali ini saya akan berbagi trik ya, bermanfaat sekali ya, yaitu di mana teman-teman ya mendownload sebuah file ya berformat RAR ya, seperti ini. Tapi RAR itu terproteksi ya dengan password, jadi tidak bisa diekstrak ya karena menggunakan password ya, seperti ini. Kita coba akan ekstrak. Nah, dia memakai password. Ya, langkah kesalnya sekali kita misalkan mendownload file yang sangat besar sekali ya, dan udah di-download, pas mau di-download ternyata terproteksi ya dengan password ya, sedangkan kita tidak mengetahui password itu sendiri ya. Oke, kali ini saya akan berbagi triknya kepada teman-teman sekalian ya, bagaimana cara membuka ataupun mengatasi file RAR yang terproteksi oleh password ya. Oke, tanpa menggunakan aplikasi ataupun software ya, geng ya. Oke, contoh seperti ini, saya akan asal aja buat password ya. Nah, ini gagal ya, geng. Jadi harus passwordnya harus tepat agar bisa diekstrak. Oke. Jadi pertama-tama teman-teman harus download terlebih dahulu seperti ini Notepad ya. Nanti saya akan lampirkan di link deskripsi ya, linknya seperti ini. Oke, setelah itu di download Notepadnya, kemudian teman-teman save as ya, geng ya, save as di sini, kasih nama apa saja, yang penting akhirannya menggunakan format bat ya, seperti ini. Kemudian save ya, geng ya, save. Oke. Seperti ini hasilnya, geng. Oke, seperti ini ya formatnya, bitnya. Oke, sesudah itu kita klik aja, klik kanan, kemudian run administration ya, kemudian klik yes. Oke. Oke, tahap pertama di sini kita masukkan file name file yang terproteksi oleh password. Nah, contoh di desktop saya mempunyai file teracopy ya yang memakai password. Kita klik kanan aja, kemudian rename, kemudian copy, kemudian klik kanan di sini, geng, kemudian paste, dan jangan lupa kasih tipenya yaitu RAR ya, kemudian enter, geng, enter. Oke, tahap kedua kita masukkan ya location-nya di mana, posisi location filenya di mana. Oke, kita klik kanan aja, klik kanan, kemudian lock di sini location, copy. Oke, kemudian klik kanan dan paste, kemudian setelah itu enter aja, geng. Nah, di sini, nah, proses pengambilan password sedang berlangsung. Jadi teman-teman tunggu aja, mungkin agak sedikit lama ya, geng ya, di sini. Tadi saya hampir menunggu sekitar setengah jaman ya, geng ya. Oke, jadi harap bersabar dan tunggu sampai passwordnya muncul di sini ya, geng ya. Oke, mohon tunggu sebentar. Nah, sekarang tahap pengambilan password udah selesai ya, geng. Passwordnya di sini udah muncul ya, 4546 ya. Jadi tinggal teman-teman masukkan aja ke apa, RAR seperti ini, masukin aja 4546, kemudian klik OK. Oke, nah, berhasil. Jadi teman-teman sekarang bisa apa, membuka RAR yang terproteksi oleh password ya dengan mudah tanpa software. Oke. Semoga apa trik ini bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Jangan lupa like and subscribe video ini dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, dan membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian.
Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.